Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir menyebut pihaknya masih membutuhkan stok 150 pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia, jumlah sebanyak 150 pemain tersebut dibutuhkan untuk Timnas Senior, U23, U20 hingga U17. Kata Erick Thohir, paling tidak kita harus punya stok 150 pemain untuk pemain senior U23, U20, U17. Erick Thohir mengaku sangat bersyukur dengan perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Rasa syukur yang dimaksudkan Erick Thohir tidak lain mengacu kepada kesuksesan Timnas U23 Indonesia, di mana berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Baru saja secara tercipta Indonesia lolos ke babak putaran final di Qatar tahun depan di kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun lewat 2 gol yang diciptakan oleh Ivar Jenner di babak pertama dan juga Arhan Pratama di babak kedua. Dengan demikian Indonesia unggul 2-0 atas Turkmenistan. Kepastian tersebut didapatkan Timnas U23 usai menjadi juara grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Anak asuh Sintayong yang meraih poin sempurna melawan rival-rivalnya di grup K, Taiwan dan Turkmenistan. Tidak hanya itu, Timnas U23 juga berhasil mencetak 11 gol dan tidak pernah kebobolan sama sekali. Ini merupakan kelolosan pertama Timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23. Namun, Erick Thohir menilai bahwa kedepannya Indonesia akan dihadapkan tantangan yang lebih sulit macam kekurangan pemain berkualitas di tiap jenjang tim nasional. Dan Erick Thohir akan mendatangkan amunisi-amunisi kekuatan baru guna membantu Sintayong dalam mengisi kekurangan timnas atau yang dibutuhkan oleh Sintayong. Erick Thohir akan mengubah timnas dari level Asia menjadi level Eropa bersama Sintayong dengan berbagai cara apapun demi kekuatan timnas Indonesia bersama. Erick Thohir katakan di posisi gelandang kita itu cuma ada Marcelino, Ivar Jenner, pas ada rotasi kelihatan. Jadi memang itu yang Erick Thohir bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis. Nah ini yang sering Erick Thohir katakan berkali-kali, jangan berpuas diri. Jangan kemenangan ini jadi euforia, tapi bagaimana caranya agar kemenangan ini jadi terus membangun dari akar rumput dari U17, U20, U23 hingga senior. Kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk timnas senior. Ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri untuk buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain, papar ex-presiden Inter Milan tersebut. Paling anyar, PSSI tengah melakukan proses naturalisasi bek muda yang bermain di Serie B Liga Italia bersama Venezia.